Ada orang pekerjaannya tukang pijat yang mengaku dia matanya atau penglihatannya bisa menembus bagian badan orang yang sedang dipijit. Sehingga dia bisa tahu urat mana atau otot mana yang perlu diperbaiki. Apakah ini tergolong perbuatan kesyirikan? Iya, ini termasuk dukun. Termasuk dukun. Dia bisa tahu karena dia dikasih tahu oleh setan-setannya. Kalau betul dia tahu. Atau dia cuma menebak-nebak saja kebetulan benar. Iya. Dan itu termasuk perdukunan.